Rasulullah berkata, jangan salat lagi setelah salat subuh sampai matahari naik. Fa innaha tatlu' hina tatlu' baina qarnay syaitan. Karena dia akan muncul atau terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini sudah kita sebutkan. Saya tidak berani bilang lagi, Pak. Wa hina izin yasjudu laha al-kuffar. Rasulullah menjelaskan berikutnya, itu waktu naik matahari itu waktu sujudnya orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? Hina yasjudul kuffar. Saya tidak dapatkan bacaan hina yasjuduha non-muslim. Rasulullah menyebutkan apa? Al-kuffar. Kalau ada yang mau merubah hadis ini, silakan. Kenapa orang takut hari ini dengan sebutan kafir? Saya heran, kenapa kalau orang Islam yang mengatakan sesuatu, responnya luar biasa. Disebut harus non-Muslim. Padahal mereka juga kadang-kadang kalau Nasrani kan non-Hindu, non-Buddha, tidak terdengar kalimat itu. Oh, untuk jaga perasaan sesama bangsa dan bernegara. Orang Islam dituduh radikal, teroris, dituduh anti-NKRI, dituduh anti-Pancasila. Bagaimana perasaan orang Islam? Apakah mereka menjaganya? Tidak, mereka tidak menjaganya. Kita disuruh berjaga-jaga dengan satu kalimat yang Allah sebutkan 525 kali di dalam Al-Quran. Kafir Allah yang sebutkan. Hari ini kita dengarkan kalimat kafir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Dajjal nanti tertulis jahinya non-Muslim? Begitu keluar Dajjal, keluarkah ini non-Muslim? Tidak. Kafir. Itu status, Pak. Itu status yang Allah kasih. Oh, kalau kan mereka maksud bukan begitu. Maksudnya jangan panggil mereka dengan kafir. Memangnya selama ini kita panggil mereka dengan kafir? Tidak. Kita kan hanya menyebutkan status. Bapak waktu beli bakpao, beli angpao, beli mitiau, pernahkah bapak mengatakan, "Eh, kafir, satu ya, bungkus ya." Pernah. Pernahkah kita sebutkan itu, Pak? Tidak. Kalau dikasih angpao, "Terima kasih ya kafir." Enggak. Kita enggak pernah sebutkan. Ya, kita panggil toke, nyonya, kita panggil ya, kita panggil ahok, kita kadang kita panggil. Kita tetap menjaga perasaan itu dan itu adab orang Islam. Dia tahu statusnya kafir tapi dia tidak panggil kafir walaupun Allah dan Nabi menyebutnya kafir. Jadi tidak usahlah merasa selama ini seakan-akan Allah silap menyebut kafir dalam Al-Quran. Ini kaum munafik yang mengatakan ini, Pak. Ya, maka jangan pilih kaum munafik.